Ini perjalanan kami pulang, guys, dari air terjun Sungai Besar. Ini kiri kanan jalan kami ada air atau sungai yang mengalir dari air terjun tadi. Ini sungai yang jembatan yang berikutnya, guys. Entah ada berapa jembatan tadi, saya lupa ngitungnya waktu mau berangkat. Ini juga jembatan sungai, sampingnya sungai. Yang jelas air terjun di Sungai Besar ini. Nah, ini jembatan yang selanjutnya, guys. Pokoknya di sini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata lah tempat wisata di sini. Bayangkan ketika baru mau datang ke sini tadi, kami sudah dikejutkan oleh suara air-air gemericik air di sini. Ya, air ini menawarkan rasa penasaran akan air terjunnya sungai-sungai di sini, guys. Nanti setelah ini, kalau nggak salah tadi masih ada jembatan yang berikutnya. Nah, dulu di sini kalau masih waktu liburan sini banyak orang jualan, ini tempat-tempat orang jualan, tapi karena sekarang lagi musim pandemi, mungkin orang jualannya lagi libur. Di atas sana, guys, ada juga air terjun, tapi tidak sebesar yang tadi. Ini kecil. Pengennya sih mau ke sana, tapi karena jalannya cukup wow gitu, jadi kami. Nah, ini jembatan yang berikutnya, guys. Yuk, kita lihat jembatannya. Kalau tidak salah, setelah ini masih ada satu buah jembatan lagi, tapi cukup panjang dari ini. Dan sungainya pun cukup besar dari ini, guys. Nah, itu, guys. Ini sungainya, guys. Wah, banyak kayunya, guys, di sini. Wah, yang jelas wow sekali lah tempat ini. Di ujung ini ada sungai lagi. Kalau nggak salah ini sungai, jembatan, guys. Kalau nggak salah ini tadi adalah jembatan yang pertama kalau mau masuk, dan kalau mau pulang ini jembatan yang terakhir. Oke, kita lihat, guys, airnya. Wow, wow banget lah. Jernih, bersih, tidak keruh. Airnya masih alami. Airnya jatuh dari tempat yang paling tinggi tadi, guys. Oke, di sini. Ini jembatan yang pertama kalau mau masuk, dan salah satu jembatan yang terakhir kalau mau pulang. Nah, tuh besar kan, guys, jembatannya. Nah, ini aliran sungainya. Wah, sebelum ke sini saya sempat mikir apa enggak hanyut di sini. Saya tanya sama penduduk sini, tanya gimana mau hanyut, coba lihat batu-batu semua di sini isinya. Nah, jadi enggak akan mungkin hanyut, guys, di sini. Tuh, airnya enggak terlalu dalam, tapi lumayan deras.